Hai sobat, kembali lagi di Devik Channel. Oke, video kali ini aku mau berbagi tutorial tentang cara membuat gambar atau foto menjadi puzzle dengan Corel Draw. Langsung saja, di sini aku sudah siapin satu foto. Ini foto burung elang aku ambil saat pergi ke kebun binatang bersama keluarga. Aku juga sudah buka aplikasi Corel Draw 2020. Back orientation, aku rubah landscape. Aku buat rectangle sama sisi. Kemudian aku duplikat ke samping menjadi 8. Aku duplikat lagi ke bawah menjadi 5. Jadi total ada 40 kotak. Aku sedikit perbesar. Lalu aku buat lingkaran ukurannya setengah dari kotaknya. Posisi lingkaran aku letakkan di dalam kotak bagian samping kiri seperti ini. Kemudian aku duplikat lingkaran ke samping 1,5 kali dari jarak lingkaran itu sendiri sebanyak 1 kali. Aku hapus lingkaran pertama. Lalu aku duplikat ke bawah 2 kali dari jarak lingkaran itu sendiri sebanyak 4 kali. Lalu aku duplikat lingkaran ke samping 2 kali dari jarak lingkaran itu sendiri sebanyak 6 kali. Aku copy lingkaran lagi. Aku letakkan di dalam kotak bagian atas seperti ini. Lalu aku duplikat ke bawah 1,5 kali dari jarak lingkaran itu sendiri sebanyak 1 kali. Aku hapus lingkaran pertama. Kemudian aku duplikat ke samping 2 kali dari jarak lingkaran itu sendiri sebanyak 7 kali. Lalu aku duplikat ke bawah 2 kali dari jarak lingkaran itu sendiri sebanyak 3 kali. Jadi total keseluruhan lingkaran berjumlah 67 lingkaran. Langkah selanjutnya, kombinasikan kotak dan 2 lingkaran ini dengan weld. Kemudian lompati 1 kotak. Kombinasikan kotak dan 3 lingkaran dengan weld. Selanjutnya, lakukan hal yang sama. Aku beri warna abu-abu untuk kotak yang sudah dikombinasikan. Selanjutnya, potong kotak berwarna putih dengan kotak yang sudah dikombinasikan berwarna abu-abu menggunakan trim.
cek apakah sudah terpotong semua. Seleksi semua, lalu rubah warna menjadi putih. Masukkan foto ke CorelDRAW. Seleksi semua, lalu grup. Atur letak foto tepat di tengah kotak dan rubah ukuran foto sedikit lebih besar dari kotak. Letakkan foto di bawah kotak. Lalu power clip foto ke dalam kotak. Rubah garis tepi menjadi warna putih. Pertebal. Lalu ungroup agar dapat dipisah-pisah seperti puzzle. Oke sobat, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share untuk memajukan channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya.